sekarang. Gak terlalu banyak sih. Teman-teman, buruan subscribe ya, mumpung masih, kok anget sih roti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di video gua. Kali ini gua akan breakfast lagi. Yaitu breakfast roti ya. Seperti kalian lihat di sini ada roti Aya Bakery. Ya, ini gua pilih roti Aya Bakery ini. Sekalian gua juga pengen nyobain. Ini pertama kalinya gua dapet roti Aya Bakery. Dan kita akan makan pakai apa aja nih, banyak banget ya sampai muka gua ketutupan. Nah, ini Aya Bakery, katanya sih empuk banget, katanya kata istri gua nih yang udah makan tadi. Dia punya channel satu lagi. Oke. Teman-teman, tapi sebelum itu teman-teman tolong follow dulu Instagram dagangan gua, ada di sini nih. Oke, itu aja. Nah, kali ini kita pengen makan apa? Ini ada dua, ada roti tawar sama nanti gua mau pakai coklat, ini enggak ada mereknya. Nah, ini bekas. Bekas apa? Dan pakai granola. Jadi siapin granolanya. Tapi sebelum itu teman kita cobain aja dulu yang roti yang pertama adalah roti ini katanya roti kopi. Kayak modelnya kayak apa ya? Papa-papa gitu lah, papa berapa-apa gitu ya. Dan kita punya kopi, tapi ini kopinya kopi sirup ya, bukan kopi panas, jadi dingin bro. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sarapan dingin ya. Kita coba dulu. Kita buka. Ini dia. Kalau ya kayak gini, oke banget Aya Bakery. Nanti gua akan taruh Instagramnya, kalian bisa ikutin Instagram di sini. Soalnya atasnya ada kayak roti apa nih ya? Ini ada namanya sih. Kok pancake? Ini dia. Kita dulu plastiknya. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Atasnya ya, yang kopi-kopinya moisted banget ini, enak katanya, dalamnya gempuk. Kopi-kopi dingin, kopi sirup. Kita celupin, enak kok. Kopi sama kopi nih. Double kopi ya. Datang lagi. Atasnya manis. Mantap. Sekarang kita mau nyobain roti tawar. Roti tawar kayak gini nih. Wih, asik banget ya. Satu apa dua ya? Dua deh.
pakai coklat. Kita kasih coklat ini. Widih, dah secukupnya aja. Terus gue mau pakai granola. Ini dari Is by Chesu. Udah nggak terlalu banyak sih. Ya, wah ini karbo plus karbo nih. Teman-teman lihat, asik ya. Granulanya mantap, kita tumpah aja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi sawahnya enak banget, empuk. Jadi roti sawah susu ya, makanya dia tebal. Nyangkut sih. Granulanya gak kegigit. Ini fokus gak? Mata gue blur nih. Kacamata gue yang buram atau kameranya yang buram? Oh, kalau dekat banget. Wah. Duh, mantap ya. Hilang gak? Emangnya kayak gini. Ayah Bakery tepatnya di JSA ya, Jajanan Segala Ayah. Kalau kalian pengen follow Instagramnya, ada di sini. Tapi kalau kalian pengen beli online, bisa ke Instagram Jajanan Segala Ayah, ada juga di sini. Cek aja teman-teman. Baik kalian yang ada di daerah Jakarta Barat. Ini mantap banget, rotinya tebal banget, empuk tapi. Enak.
Sudah, kita celupin coba. Oke, teman-teman. Demikian makan kita pagi ini. Ya. Terima kasih dan menunggu sarapan dengan terima kasih juga buat Ayah Bakery. Ini rotinya enak. Teman-teman kalau mau beli silakan aja langsung tadi di Instagramnya ada atau nanti di deskripsi kan gua kasih Instagramnya juga ya. Langsung juga pesannya di Jajanan Segala ya, ada Instagramnya juga di kolom deskripsi. Terima kasih udah nonton video gua. Kalau kalian mau support langsung bisa langsung klik link di bawah ada saweria.co. Dan kalau kalian mau beli merchandise t-shirtnya Ozilio lagi Oatmeal X dan desain-desain gue ada di situ juga di sini seperti ini di tis.co.id atau tokomi.id. Link ada di deskripsi. Dan kalau kalian punya produk seperti ini yang mau gue makan, gue mau cobain, bisa langsung DM Instagram gue. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, gimana cara pengirimannya. Terima kasih udah nonton video gue, terima kasih udah nemenin gue makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye-bye.